Halo Sobat Ideal, Reels ini bakalan berguna banget buat kamu yang masih susah untuk berbicara di depan umum. Mimin kasih 4 dasar tips berbicara di depan umum. Yuk simak videonya. Yang pertama, tahu topik pembahasan. Langkah pertama, Sobat Ideal harus tahu mau dibawa kemana topik pembicaraan, karena agar tidak keluar dari konteks pembicaraan yang ingin kamu sampaikan. Yang kedua, latihan berbicara. Saat kamu sudah menemukan topik pembicaraan yang akan dibawakan, kamu bisa melakukan latihan di atas panggung. Anggap saja kamu sedang di depan 200 penonton. Atau kamu juga bisa latihan di depan cermin agar kamu tahu bagaimana gestur tubuh kamu. Yang ketiga, hilangkan rasa gugup. Saat pertama kali mencoba, pasti kamu merasa gugup. Namun, tenang aja, rasa gugup itu bakal hilang ketika kamu sering berlatih. Yang keempat, percaya pada diri sendiri. Nah, yang keempat ini, kamu harus percaya diri bahwasannya kamu itu bisa untuk ngomong di depan umum tanpa rasa takut lagi. Sobat Ideal, yuk terapkan 4 dasar tersebut. Siapa tahu langkah-langkah tadi bisa menghantarkan kamu menjadi public speaker terhebat. Semangat!